Udah lihat tadi kan cuplikan beritanya. Welcome to the world of artificial intelligence. Nah, di sini teman-teman pasti pernah melihat film Terminator atau film Spider-Man yang No Way Home. Kalau di situ teman-teman pasti pernah melihat yang namanya karakter Dr. Octopus. Jika kita relatekan dengan pembahasan kita hari ini, apakah memang benar sih dunia itu kedepannya akan dikuasai oleh robot? Atau dunia ini akan dikuasai oleh AI dalam menggantikan kita sebagai manusia di bidang industri maupun pekerjaan yang lain? Kalau melihat dari perkembangannya teman-teman, sebenarnya yang tanpa kita sadari, AI itu sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kita. Salah satunya adalah jika teman-teman buka smartphone teman-teman dan teman-teman itu ingin mencari ya informasi atau ya segala macam ya, teman-teman pasti pernah buka Oke Google. Apakah yang mendengarkan ucapan Oke Google itu adalah manusia? Tentu tidak. Itu adalah AI. Sepintas kayaknya itu sangat membantu ya, terutama pekerjaan kita. Kalau kita misalnya mau search yang panjang itu kan butuh waktu juga kan, butuh ketikan juga ya. Tapi sekarang kita hanya berbicara itu sudah muncul tuh apa yang kita bilang. Tapi kan dalam hal ini tanpa kita sadari pekerjaan yang seharusnya kita yang mengerjakan itu sudah digantikan oleh AI. Oke, kita ambil salah satu contoh bidang pekerjaan yang sudah diambil AI, yaitu adalah copywriter. Ya, jujur teman-teman, aku adalah seorang copywriter. Ya, dulunya aku tuh kalau misalnya mau search berita ataupun search sebuah artikel itu aku harus riset terlebih dahulu dari portal sana, portal sini, ya kan. Dan itu nggak langsung jadi gitu ya, aku harus menyusunnya, ada headline-nya, ada isinya, ada closingannya, dan harus SEO ya. Kalau teman-teman copywriter pasti tahu SEO SEM ya kan. Tapi sekarang teman-teman sudah ada yang namanya ChatGPT. Ya, ChatGPT Open AI yang saat ini sebenarnya kalau untuk copywriter sendiri ya, untuk sekarang nih aku menggunakan ChatGPT itu ya masih untuk membuat script writer, untuk membuat sebuah artikel itu sekarang udah menggunakan ChatGPT. Dengan adanya ChatGPT ini sebenarnya ya membantu, tetapi ada dampak yang signifikan menurun adalah yang tadinya copywriter itu adalah tugas khusus yang tidak sebenarnya semua orang bisa. Sekarang semua orang bisa menjadi copywriter. Sebenarnya sih dengan adanya ChatGPT ini ya terutama juga membantu. Ya tetapi dampaknya itu adalah ke memang yang khusus copywriter sendiri ya, yang di bidang komunikasi ataupun di bidang memang script writer itu sudah mulai menghilang sebenarnya. Kenapa? Karena semua orang itu bisa buat sebuah script gitu hanya dengan menginput sebuah kalimat ya di OpenAI tadi, di ChatGPT itu. Bahkan tidak hanya copywriter aja teman-teman, bahkan admin-admin yang ada di perusahaan-perusahaan sekarang itu sudah mulai menggunakan yang namanya ChatGPT. Aku sudah membuktikan nih, aku pernah buat sebuah laporan nih, ya laporan keuangan di sebuah perusahaan. Jikalau kita ya admin-admin biasa itu, kalau laporan keuangan tuh biasanya siap 3 sampai bisa hampir seminggu gitu kan. Tapi dengan ChatGPT kita hanya mengetik ya, hanya mengasih inputan itu dia sudah menjabarkan laporan keuangannya. Bahkan yang lebih hebatnya lagi adalah teman-teman, dia bisa membandingkan antara laporan keuangan yang bulan lalu dengan yang sekarang gitu. Gila gak tuh? Wah, kalau semua orang paham yang namanya ChatGPT, mungkin anak-anak akuntansi ataupun manajemen udah gak laku ya menanggapi dengan perkembangan yang sangat pesat di kita, apalagi di dunia itu berlomba-lomba ya, antar negara itu saling berlomba-lomba teknologi ya. Pak Jokowi juga nggak ketinggalan teman-teman. Pada suatu hari pada saat Pak Jokowi itu pidato kenegaraan, dia pernah mengatakan kita itu harus bisa bicara tentang artificial intelligence, internet of things, dan berbagai kemajuan teknologi yang hampir setiap detik selalu muncul
hal-hal yang baru. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Pak Jokowi ini pernah menemui Elon Musk di perusahaannya yaitu SpaceX bersama Pak Luhut. Tentu kita tahu ya, Elon Musk ini adalah orang yang memiliki pengaruh ya, terutama di dunia teknologi, di dunia perkembangan. Karena kita tahu ya, kecerdasan Elon Musk ini di atas rata-rata orang cerdas, teman-teman. Bahkan kalau bisa dikatakan salah satu orang yang bisa menguasai dunia. Karena apa? Karena orang yang menguasai sebuah teknologi itu adalah orang yang menguasai dunia, teman-teman. Akan tetapi, teman-teman, Elon Musk sendiri itu pernah mengatakan untuk kita tuh harus berhati-hati dengan perkembangan AI. Kenapa? Karena dia pernah berkata ya, pada saat siaran pers, dia mengatakan bahwa AI itu jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Ya, dalam hal ini kemungkinan ya, kita tuh jangan tertutup dengan teknologi. Kita tuh harus melek dengan teknologi ya, jangan gaptek lah kalau di bahasa dia mungkin. Karena kalau kita ketinggalan ya tentu itu bisa menjadi bumerang bagi kita, dan itu bisa berbahaya kan. Kita dimanipulasi, kita nggak tahu, kita ditipu-tipu, kita nggak tahu. Maka dari itu Elon Musk sendiri itu mengatakan harus berhati-hati dengan perkembangan AI ini. Bahkan kita umat Islam sendiri, teman-teman, itu nggak boleh ketinggalan ya. Makanya sekarang nih pondok-pondok pesantren yang ada di, terutama di Indonesia ini, sudah mulai mengadopsi yang namanya pembelajaran mengenai teknologi. Itu memang anjuran ya, karena kalau umat Islam itu tertinggal ya, mudah banget ya orang-orang kafir itu memanipulasi kita dalam hal teknologi. Ya salah satunya adalah misal kurikulum pembelajaran tentang ilmu agama, itu kan dengan mudahnya mereka bisa memanipulasi kalau kita tidak mengerti tentang teknologi sendiri. Oke, kembali lagi ke topik awal kita, teman-teman. Apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia? Sebenarnya gini ya, teman-teman. Sehebat apapun robot yang diciptakan, sehebat apapun AI yang dikeluarkan, tetap aja mereka itu kan ciptaan kita. Yang dalam arti kata, mereka itu bisa bekerja itu dengan perintah kita. Ya, jadi bagaimana sebuah benda yang kita perintah itu bisa menentang kita kalau kita tidak merintahnya, gitu kan. Maka dari itu untuk menanggapi hal ini ya, kita tuh jangan takut ya. Justru dengan adanya hal ini, kita tuh harusnya lebih banyak cari-cari referensi belajar, terutama belajar tentang AI itu sendiri, supaya kita itu nggak jauh tertinggal. Dan semoga ya, dengan adanya AI ini membantu pekerjaan kita ya, bukan mengurangi ya, dalam arti kata bukan mengurangi, tetapi membantu mempermudah ya, yang tadinya metodenya ini bisa bisa 3 jam, dengan AI kita bisa 1 jam, seperti itu. AI mungkin punya kecerdasan, tetapi AI tidak punya cinta, dan AI tidak punya chemistry. Tetap manusia adalah pemenangnya. Karena apa? Karena sebaik-baik makhluk adalah manusia. Jangan lupa like, comment, and subscribe terus Ruang Diksi. See you next on video. Assalamualaikum.